Nah, itu dia. Akhirnya kita dapat dua. Nah, ini dia nih, dia nih. Menuju buat dapatin yang namanya Darius. Reza atau ya, kita bisa kenal dulu Jiraiya ya. Kita ganti namanya jadi Sahreza. Jadi kali ini kita bermain lagi di GTA Privat Server. Ini termasuk Privat Server pertama saya, guys. Jadi di sini GTSA kita dikasih item pertama, ada 1 DL, 1 lock buat kunci ward. Di sini ada ult WS, Mavis Goldfrey, dan di sini kita dikasih rock block, dan kita dikasih item Wet Death Wings, Anya Hair, Akatsuki Rock, dan juga Digger Spad. Dan di sini kita dikasih rock karena rock di sini sangat OP, guys. Nah, kalau begitu kita bakal coba dah break rocknya dulu nih. Sebenarnya sih juga bisa ya, kita break di tanah juga bisa ya. Kita coba break dulu. Kita break rock. Loh, kalian bisa lihat break rock bisa dapat WL, guys. Oh, dapat sampah. Oke, dapat pot. Pokoknya kita harus mendapatkan item. Jadi di sini bisa dapat pot dan juga bisa dapat WL. Dan bahkan dapat DL itu bisa modal dari rock, guys. Ah, bisa, Bang. Wah, langsung aja kita bakal buktikan. Ini kan mulai dari satu rock nih. Satu rock ini dapat DL itu bisa, guys. Jadi kalian yang suka farming rock tapi rock ini minusnya ya keras. Kita pakai Digger Spad itu buat dirt bisa, kalau rock bisa enggak? Oke, rock enggak ya. Oke, kita Digger Spad. Di sini kita bakal dapat yang namanya pot biasa, guys. Pot yang warna kuning. Nah, kita bakal ambil pot kuning, ini kita bakal coba break, dia bisa mendapatin pot warna ungu kalau hoki. Oke, gak hoki, guys, kita harus cari lagi pot. Kita bakal break-break dulu buat dapatin pot sebanyak mungkin, habis itu nanti kita bakal hasilkan sebuah pot yang baru. Oke, guys, ternyata kita dapat potnya cuma 3 ya, yaudahlah, kita bakal coba ya, apakah bisa dapatin pot yang berwarna biru? Boom, masih belum. Wah, susah amat, guys. Ya, kita di sini kita dapat 2 tanaman. Ya. Kita langsung aja pakai US-nya. Set, boom. Dan langsung jadi dong, set. Ini dia. Jadi totalnya kita dapat 11 pot. Nah, di 11 pot ini langsung aja nih kita bakal coba break-in. Neng 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 neng. Kita bakal hunting pot yang berwarna ungu, guys. Oke, nah itu dia. Akhirnya kita dapat 2. Nah, ini dia nih, dia nih. Menuju buat dapatin yang namanya Darius. Oke, mantap. Dapat 3 totalnya, set. Oke, di sini kita langsung ambil aja potnya. Nah, ini potnya, guys. Yang pot yang sangat mantap sekali, kita lihat ya. Bisa dapat apa nih? Set. Oke, masih belum. Nah, ini dia nih. Pot GG-nya, guys. Yang dimana kita incar buat dapatin Diamond Lock. Karena disinilah kita bisa dari rock itu bisa kita break lagi, bisa dapat pot kuning. Pot kuning kita break lagi dapat pot biru, yang dimana pot biru ini bisa hoki dapat DL. Boom. Ente, guys, kita jong. Tapi kalau hoki kalian bisa dapat DL di sini. Tapi sayang sekali kita go hoki. Dan ini untuk store-store-nya. Kalian bisa cek kalau mau store-store-nya. Jadi kalian mau coba GTSA langsung saja, di mana dari break rock bisa dapat pot bisa dapat yang namanya pot biru atau serpipot bisa dapat DL maupun WL. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Kalau begitu, dan sampai jumpa di next video.